Halo pengunjung AutoClick Channel, kali ini saya akan mencari motor NMAX. Bagaimana kesan mereka yang selama ini sudah menggunakan motor NMAX? Nanti kita akan wawancara dan sebelumnya kita akan mencari dulu apakah ada atau tidak NMAX di parkiran yang besar ini. Mungkin kalau kita lihat parkiran ini sebesar bisa memuat sekitar 1.000 atau 2.000 kendaraan sepeda motor dari berbagai jenis. Yuk kita akan cari. Begitu kita turun saja dari motor, dari parkiran sudah didapat, jadi sangat banyak sekali. Yuk kita cari lagi seperti apa. Dari Yamaha NMAX, ini Aerox sudah ada memang, sangat mudah ditemukan. Nah, ini juga ada NMAX merah. Nah, ini cakep banget nih, sudah dimodif kayaknya untuk bagian depannya. Ini NMAX menggunakan Blue Core mesin 155 cc. Jadi Yamaha itu menggunakan mesinnya 55 seperti NMAX, kemudian Fiction ya, itu 155 cc. Yuk kita cari lagi apakah masih banyak motor NMAX. Oh, banyak sekali ternyata. Ini juga NMAX, ini yang baru kayaknya. Nah, yang baru ini seperti ini. Ada NMAX yang warnanya emas emblemnya. Ini 155 cc juga. Ini NMAX hitam ya. Ini sudah ABS atau belum ya? Dan yang terbaru dari NMAX 2018 itu ada subtank. Oke, kita cari lagi. Nah, ini juga ada NMAX. Jadi banyak sekali kalau kita cari motor NMAX di parkiran yang cukup besar ini. Jadi banyak sekali. Kita nanti akan cari lagi, akan tanya lagi bagaimana kesan mereka terhadap motor NMAX selama penggunaan. Jadi kalau selama ini kita ditanya di dealer, tapi sekarang akan ditanya bagaimana para pengguna NMAX 155 cc ini. Ini kayaknya ada pengguna NMAX nih. Pengguna NMAX. Kurang lebih 1 tahun. Ya. Udah 4 tahun. Kesan. Udah 1 tahun lebih lah. 1 tahun. Nyaman. Beda kayak motor-motor lain. Jadi bisa dibawa touring juga lebih nyaman kalau naik motor NMAX. Ya baik sih, nyaman. Ya posisinya lebih nyaman daripada motor yang untuk lain. Koncek. Lebih leluasa, lebih lega. Ya. Bagus, bagus. NMAX sekarang lagi merajalela gitu. Teman-teman aku, saudara-saudara aku juga NMAX semua. Oke, satu lagi. Jadi kakinya bisa diselonjorin juga. Jadi kalau dibawa touring juga nggak gampang lelah kakinya, gak juga. Juga. Ya, nggak pegal. Bagasinya lebih luas gitu. Masih Tasik Ciamis aja sih. Body sama apa ya? Sama tenaganya. Iya, iya. Mangga Bu, mangga. Nuhun Bu.